Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darin amin. Wal qismu tsani al af'al. Dan bagian yang kedua tentang sesuatu yang dapat membuat menjadi murtad waliyan subih. Jadi ada tiga bagian. Kalau kita melakukan ini wal'iyazubillah bisa jadi murtad. Jadi jangan sampai kita melakukan ini. Yang kedua adalah al-af'alu, perbuatan-perbuatan. Kasujudin disonamin, seperti sujud kepada berhala. Sujud sama berhala itu bisa murtad. Ini jelas kalau ini mah. Au syamsin, atau sujud kepada matahari. Ini jelas bisa murtad. Au makhlukin akhar, atau sujud kepada makhluk yang lain. Kepada manusia, sujud sama manusia, menuhankan manusia. Itu bisa murtad. Kita percaya boleh, tapi kalau kebangetan fanatik ya enggak boleh juga. Yang haram ya jadi halal, enggak boleh kayak begitu. Kalau yang haram ya bilang haram. Kalau dia melakukan haram, siapapun dia ya tetap haram. Jangan sampai kita ikut juga ya. Itu berarti kalau kita ikut juga ya kayak begini sebenarnya gitu, menderin semua gitu. Sama juga menyembah dia berarti. Nah, jangan sampai itu wal iazubillah. Wal qismu tsalitsu, dan bagian yang ketiga al aqwalu. Ini yang banyak sekali. Perkataan-perkataan yang dapat membuat murtad wal iazubillah. Jadi kita kalau ngomong jangan sembarangan, pikirin dulu baru bicara. Jangan asal keluar aja. Kalau kita asal keluar aja entar udah-udahannya apa? Nyesal. Gua ngapa ngomong begitu ya? Astagfirullahalazim. Jadi sebelum kita bicara, pikir dulu ya. Bagaimana akibatnya nih? Hukumnya gimana nih? Akibatnya gimana nih? Jangan sampai jadi murtad. Kata beliau, wa iya kasiratun, dia itu banyak jidan, banyak banget kata beliau. La tanhasiru, tidak terhitung, tidak terbatas. Minha, diantaranya. Jadi beliau sebutin diantaranya aja. Ayyakuna li muslimin ya kafiru, yaitu bahwa dia berkata kepada orang muslim, ya kafir. Ya, eh kafir, ini buat bercandaan. Eh kafir mampir. Nauzubillah. Jangan sampai begini. Jangan buat bercanda-candaan. Jangan. Ya, walaupun bercanda jangan. Au ya Yahudi, eh Yahudi. Yahudi, jangan berisik. Waduh, nggak boleh juga begitu. Nanti kembali itu kepada yang ngomong, dia yang Yahudi, dia yang kafir. Au ya Nasrani, au ya Nasraniyu, hai Nasrani, hai Kristen, hai Nasrani. Nggak boleh begitu. Ini bisa jadi kafir ngomong kayak begini, padahal itu orang Islam. Au ya Adi Madini, hai orang yang nggak ada agama.
nggak ada agama dibilang orang, orang nggak ada agamanya, nggak ada agamanya, jangan begitu, ya. Kita omongan biar cakep. Muridan bidzalika, dia mengendaki dengan demikian itu annallazi alaihi almuqhatabu minadini kufrun, annallazi bahwa yang alaihi atasnya ya, orang itu almuqhatabu yang diajak bicara minadini daripada agama itu kufrun ya, dibilang kufur tuh orang, au yahudiyun atau tuh orang Yahudi tuh orang, au nasrani atau tuh orang Nasrani, Aulaisa bininin atau tuh orang kagak punya agama, dia ya meyakini itu, ah ini nggak boleh, jangan sampai begitu. Wa kasukhriyati bismin min asma'i ta'ala, dan seperti menghina dengan nama di antara nama-namanya Allah Ta'ala. Nama-nama Allah dibuat hina-hinaan, ya. Ini enggak boleh dibuat main-main. Ini bisa jadi kufur. Awadi au wa'di atau janji Allah dibuat main-main. Awaidi atau ancaman Allah dihinakan, bisa kufur. Mimman la yakhfa 'alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu, daripada orang yang la yakhfa'i, tidak tersembunyi atas dia orang itu nisbatu zalika, penyandaran demikian itu yang dia katakan itu ilahi ta, ilahi subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu apa yang dikatakan itu arahnya kepada Allah, tapi dia hinakan Allah, nama Allah, itu bisa kufur. Iya, seperti tadi ancaman Allah neraka, ya dia hina-hinain neraka, nggak apa-apa, saya masuk neraka, yang lain enak lagi. Ini bisa jadi kufur. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kita jangan sembarangan ngomong ya. Iya. Wa ka ayyakula, dan seperti bahwa dia berkata lau amarani Allah bikaza lam af'alhu, jikalau Allah Ta'ala perintahkan aku demikian, aku tidak akan melakukan itu. Ngomong begini dia, kalau Allah perintahkan aku demikian, aku enggak bakalan lakukan itu, walaupun enggak diperintahin, itu bisa kufur. Nandakan apa tuh? Menghina banget tuh sama Allah. Au lau sarafatil qiblatu fi jihati kadza ma sallaitu ilaiha, atau jikalau kiblat itu menjadi pada arah demikian, pada arah demikian ma sallaitu, niscaya aku enggak mau salat, katanya. Umpama dia ngomong kayak begitu, ini bisa jadi kufur ilaiha, kepadanya. Ini kan menghinakan Allah kalau begini. Nah, jangan sampai kita ngomong kayak begini. Kalau Allah rubah kiblat ini ke sono, aku enggak bakalan sholat, umpama gitu ya. Jangan ngomong begitu. Walaupun memang kagak bakalan dirubah ke sono, enggak bakalan. Umpama andai kata kiblat dirubah ke India, saya enggak bakalan sholat ke India. Umpama gitu ya. Enggak boleh ngomong kayak begitu. Walaupun Allah enggak rubah ke sana. Kan begitu. Lau saratil kiblatu fi ji'atin kadza ma sallaitu ilaiha, aw law a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha mustakhifan aw muz'iran lil inami fil kulli, aw atau
Lau, dia ngomong begini, lau a'toni Allahu jannata, andai Allah berikan aku surga, madakhal tuha, niscaya aku enggak mau masuk ke dalam surga. Kan sombong amat yang begini orangnya. Dia ngomong begitu tuh, mustaqifan dalam rangka meremehkan Allah. Au muziran, atau menjelaskan lil inadi fil kulli, menjelaskan keingkaran kepada Allah pada keseluruhannya itu. Ini bisa kufur. Wa ka ayyakula, dan seperti bahwa dia berkata, lau akhadhani Allahu bi tarki salati ma'a ma ana fihi minal maradi zalamani. Lau akhadhani Allah, andaikan Allah siksa aku, andaikan Allah siksa aku bi tarki salati, dengan sebab meninggalkan salat, ma'a ana fihi minal maradi, padahal ya saya lagi sakit, zalamani, berarti Allah telah menzalimi aku. Kan omongan kayak gimana, berani banget sama Tuhan gini. Ini bisa jadi kufur gini. Au qala li fi'lin hadasa hadza bi ghairi taqdirillahi, atau dia mengatakan kepada satu perbuatan, hadasa hadza, telah terjadi ini, bi ghairi taqdirillah, dengan tanpa takdir Allah. Kufur. Tadi barusan habis terjadi tabrakan, itu bukan takdir Allah. Itu bisa kufur. Sebab enggak ada yang namanya apa yang terjadi di alam semesta ini di luar takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Semua takdir Allah, Pak. Semua. Enggak ada yang bukan takdir Allah. Enggak ada yang di luar takdir Allah. Kalau dia bilang begitu, ini bukan takdir Allah. Kufur. Kata beliau, kufur. Maka ketika kita yakin ini takdir Allah, Pak, maka kita harus sadar, kalau anak kita pecahin piring, gumprang. Takdir Allah bukan itu. Takdir Allah. Jangan kita marahin tuh anak habis seminggu kalau berhenti-berhenti. Cuma tetap nasihatin. Cuma tuh anak jangan dimarahin sampai lama banget, sampai ngambek. Berarti kalau kita seperti itu, tauhid kita kurang, masih ada nafsu di situ. Nasihatin tetap, aduh nak, besok-besok kalau pegang piringnya biar hati-hati ya. Nah, iya. Nah, setelah itu kita enggak ngomelin lagi. Tauhid kita kuat. Nafsu kita enggak ada insya Allah di situ. Pasrah kita kepada Allah kuat. Nah, kecuali belum terjadi, nah, kita berusaha supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang kita enggak inginkan. Ya. Kalau mau pinter, sekolah. Emang kita enggak tahu nanti takdir kita, sekolah aja. Nanti setelah kita udah sekolah, pasrahkan sama Allah apa yang terjadi. Gitu. Kita udah sekolah tinggi-tinggi kayak gini-gini juga. Inilah qadarullah. Jangan marah-marah, jangan. Enak hati kita kalau begini. Lu udah kuliahin, udah apa, udah pesantren, begini-begini juga lu. Emang udah korea lu begitu. Takdirnya begitu. Kalau kita bilang ini bukan takdir Allah, kita di sini dibilang, kata beliau, adalah kufur. Nah, dengan kita menerima seperti ini, kita jadi tenang kita. Kita enggak benci sama orang, enak jadinya. Damai, penuh kedamaian. Penuh maaf semua kita sama orang. Apa yang terjadi, itu adalah qadarullah. Takdir Allah. Saya pernah datang kepada guru saya, Kiai Mahfuz. Saya sedang gelisah waktu itu. Dulu, aman. Kata beliau, cukup kata-katanya yang singkat. Kata beliau, kul kullu min indillah.
semuanya dari Allah. Tenang hati saya langsung, astagfirullah, benar ya. Oh iya benar, masya Allah. Tenang langsung dah. Tadinya bingung, gimana nih? Kul kullu min indillah, masya Allah. Yang penting kita terus berusaha, setelah itu baru kita pasrahkan kepada Allah. Kayak kita jodoh kita, maunya kita yang cakep kan ya, yang cakep, yang cantik, ya, yang kaya, semuanya kita mau yang begitu, yang baik, semuanya apa, pokoknya pengertian. Tapi yang terjadi apa? Seperti ini, itulah qadarullah. Terima. Itulah qadarnya begitu. Nah, apa yang belum terjadi, kita berpikir, perbaiki sesuai dengan apa yang ilmu kita dapat. Baik. Au lau sa'ida indi al-anbiya'u awil malaikatu au jami'il muslimina bikaza ma qabiltuhum. Atau dia bersaksi di sisiku oleh para nabi. Andaikan bersaksi di sisiku oleh para nabi, bersaksi di sisiku para malaikat, bersaksi di sisiku pada diriku oleh semua kaum muslimin, bikaza dengan demikian maqabiltum, ini saya aku akan enggak akan terima saksi mereka semua. Oh, ini bisa kufur tuh. Berarti dia enggak percaya sama kaum muslimin, sama nabi, sama malaikat dan sebagainya. Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan yaksinul istiza. Dia mengatakan, aku tidak akan melakukan itu sekalipun itu sunat. Dia bilang begitu. Ia maksudkan itu untuk apa? Istiza'a, mengolok-olok. Mengolok-olok sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu sunat, gua kagak bakal kerjain. Umpama siwak nih. Ya. Walaupun ini siwak sunat Rasul, gua kagak bakal kerjain. Ini maksud dia adalah al-istiza', mengolok-olok, kufur dia. Begitu doang tuh jadi kufur. Hah? Iya, itu bisa begitu. Itu ada pesanan itu. ada proposal. Au law kana fulanun nabiyan ma amantu bi. Atau dia ngomong begini, andaikan jikalau si fulan jadi nabi, gua kagak bakalan beriman sama dia. Sekalipun dia jadi nabi, gua kagak bakalan beriman sama dia. Saking bencinya sama dia. Itu kalau kita ngomong kayak begitu, kufur tuh. Kita jangan, Bapak Ibu sekalian hadirin ya, sama orang jangan segitu bencinya, jangan. Kita di dunia ini enggak ada yang kita musuhin, jangan, kecuali satu, setan. Bahkan kalau setan mau tobat, kita jadi teman sama dia. Kalau dia mau tobat. Tapi diciptakan dia oleh Allah untuk ya menggoda manusia. Jangan ada kita musuhin orang, jangan Pak, siapapun jangan. Kita maafin aja. Biar apa? Biar kita nanti kita meninggal dunia enggak ada benci sama orang. Karena kita enggak tahu kita ini meninggalnya kapan. Takut kita meninggal kelupaan, kita ya masih benci aja sama orang, gedek aja sama orang. Jangan sampai. Biar hati kita bersih meninggalkan dunia ini, biar nanti masuk surga mudah gitu. Nah, jangan sampai kayak begitu tuh. Ya. Au atono au atahu alimun fatwa faqala ish hadza syar'u muridan al istighfafa au a'tahu alimun, atau ada orang alim berikan dia fatwa faqala, lalu dia ngomong begini, ish hadza syar'u,
ini syariat apa? Enggak percaya. Muridan al-istighfafa, menghendaki dia akan istighfaf, meremehkan. Dia remehkan. Jangan, jangan sampai ya. Meremehkan syariat. Au qala laknatullahi ala kulli alimin, atau dia berkata laknat Allah atas setiap orang alim. Muridan al-istighraqa syamila li ahadil anbiya'i, hal keadaannya dia menghendaki ya menenggelamkan penenggelaman, ya menenggelamkan maksudnya menyeluruh yang meliputi kepada setiap nabi. Jadi bisa ya kepada salah seorang daripada para nabi ya, bisa masuk ke sana. Dia ngomong seperti itu, laknat Allah kepada setiap orang alim umpama ya, termasuk para nabi ya. Dia maksudkan itu, jangan sampai. Au qala ana bari'un minallahi aw minal malaikati, atau dia ngomong aku berlepas diri dari Allah atau aku berlepas diri dari malaikat. Au minan nabi, atau aku berlepas diri dari nabi. Au minal qur'ani, atau aku berlepas diri dari Al-Qur'an. Au minas syari'ati, atau aku berlepas diri dari syariat. Au minal insi, atau aku berlepas diri daripada Islam. Minal islami. Nah, jangan sampai kita ngomong kayak begitu. Au qala li hukmin hukima bi'i minal ahkami syari'ati laisa hadzal hukma, atau dia berkata kepada satu hukum yang dihukumkan kepadanya daripada hukum-hukum syariat, dia bilang begini, laisa hadzal hukma, tidak ada hukum ini, padahal ada, dia bilang kagak ada. Ini laisa hadzal hukma, ini bukan hukum katanya. Sekarang kan udah kayak begini, banyak orang berani banget sekarang. Berani bener. Biar dah saya masuk neraka sama artis-artis yang lain katanya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Itu kalau menurut kitab ini udah kufur itu. Kufur dah. Iya. Masuk ke gereja, ceramah di gereja. Iya. Yang ada boleh masuk gereja bukan kayak begitu. Kita lagi kehujanan itu ya. Neduh sampai masuk ke dalam. Enggak ada acara apa-apa di situ boleh. Tapi kalau kita umpama memuja-muji mereka di situ, ikut dalam acaranya, nah ini dilarang di sini. Iya. Bagus kita bukan dalam kelompok mereka. Au qala wa qad mala'a wi'an wa ka'san dihaqan, atau dia berkata sambil memenuhi bejana wa ka'san dihaqan. Dia bilang begitu. Dia ngomong Al-Qur'an sambil mengolok-olok Al-Qur'an. Dia lagi nuangin bejana gelas umpama air, dia baca wa kasan dihako, gelas-gelas yang dipenuhi air minuman ya arak ya, dia sambil nuangin air arak umpama dia baca Al-Qur'an wa kasan dihako, dalam rangka untuk mengolok-olok Al-Qur'an. Ini bisa kufur. Au afraga syaraban, atau nih ya, ya selesai minum, habis minum air, dia bilang fakanat saroba, habis minum air dia bilang fakanat saroba, dia bilang begitu. Iya, itu bisa kufur. Fakanat saroba, maka dia menjadi fata morgana. Au inda waznin au kailin, atau ketika lagi naker atau ya, ketika lagi nimbang atau naker, dia lagi naker nih, dia ngomong Al-Qur'an
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau mereka menimbang, ya, mereka akan merugi. Dibilang kayak begitu. Jadi sambil nakar, sambil mengatakan firman Allah ini dalam rangka untuk menghinakan Al-Quran, kufur. Jadi Al-Quran dibuat main-main, itu bisa kufur. Ngejek. Ngejek, ya. Au inna ru'yati jam'in, atau ketika melihat satu kelompok, wa syarnahum falam nuqadir minhum ahada. Dia ngomong begitu. Dia melihat satu kelompok, ada kelompok, dia ngomong wa syarnahum falam nuqadir minhum ahada, dan kami giring mereka, ya. Kami giring mereka, kami tidak tinggalkan mereka satu pun. Ya. Dia mengatakan Al-Quran, tapi maksudnya untuk mengolok-olok. Because dil istighfafi, dengan maksud untuk meremehkan. Awil istizai fil kuni, atau untuk mengolok-olok pada semuanya. Wa kadza kullu mawdhi'in ustu'mila fihi Qur'anu bidzalikal qasdi. Dan seperti demikian pula setiap tempat yang digunakan padanya itu ada Al-Qur'an dengan maksud demikian. Yang tadi itu baca Qur'an, maksudnya untuk menghinakan. Jadi bisa kufur tuh menghinakan. Istighfaf, istizza. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Maka jika ada dengan tanpa maksud itu, enggak ada maksud mengistighfaf, ya, enggak ada maksud istiza menghinakan, mengolok-olok, maka enggak kufur. Fala yakfur. Lakin tapi walaupun kagak kufur, qala Syekhu Ahmad bin Hajarin rahimahullah, berkata Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah, la tabaudu hurmatuhu, tidak jauh daripada haramnya. Dibuat lawak-lawakan. Ya, di lawak-lawakan suka begitu. Pakai Al-Qur'an itu bisa kufur. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan, dan seperti ini pula bisa kufur orang yang mencela nabi atau malaikat. Nabi dicela, malaikat dicela, bisa kufur. Aw qala akunu qawadan in shallaitu, atau dia ngomong aku menjadi germo jika aku salat, katanya. Jika aku salat, aku bakalan jadi germo. Ini bisa jadi kufur. Apa ada orang kayak begini? Mungkin saja. Saya pernah ketemu ada orang, Pak, di depan saya sama emak saya dulu, ada orang pemulung, orang susah, ya. Tapi pakai songkok. Kata emak saya waktu itu, ya Pak, kalau tanpa sengaja dia ngomong aja gitu. Kan dia ngeluh susah. Kata emak, yang sembahyang, yang penting sembahyang, biar aja sembahyang. Kalau sembahyang gue jadi kaya sih, apa-apa. Itu benar ngomong itu. Saya dengar kaget benar. Sembahyang jadi kaya, mau. Allahu Akbar. Tapi pakai songkok. Ini, ya, kita berlindung dari yang demikian. Makanya kita kalau ngomong apapun pikirin dulu, ya. Apalagi dalam kondisi marah, jangan kita keluarin omongan kita. Takutnya enggak kekontrol. Au ma asabtu khairan munzu salaitu, atau ya. Tidak aku memperoleh kebaikan semenjak aku salat. Allah. Gua enggak pernah dapat kebaikan sejak aku sholat. Aku enggak pernah dapat kebaikan sejak aku sholat. Udah lama. Umurku udah 50 tahun, apa kebaikannya sholat? Itu bisa kufur. Nauzubillah, subhanallah, nauzubillah min dzalik. Jadi kita disuruh apa kalau begitu?
nerima semua takdir sama kita baik, ini yang terbaik udah. Ini yang terbaik, ini yang terbaik, yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Awis salatu la tasluhu li yaksidu istighfafa biha awil istiza'a awis ti'lala tarqiha awit tasha'uma biha. Atau salat itu tidak layak untukku. Kata dia begitu bilang. Salat ini enggak layak buat saya. Ia bermaksud al-istighfafa biha, meremehkan salat. Awil istiza'a atau mengolok-olok salat. Awis ti'lala tarqiha atau menganggap halal meninggalkan salat. Awit tasha'um biha, ya, atau dia tasha'um, ya, apa? Dia tasha'um kepada sholat, jelek-jelekin sholat. Jadi dia merasa jelek tuh dengan melakukan sholat tasha'um. Dia merasa jelek dengan sebab melakukan sholat ini bisa kufur. Sholat Pak, di dalam sholat itu Bapak Ibu sekalian, ada satu penelitian, saya punya buku tentang sholat tuh, hikmah sholat, Masya Allah luar biasa. Jadi rupanya ketika lagi kita sholat, lagi ruku, lagi sujud, duduk antara sujud, itu bisa melancarkan peredaran darah. Jadi kalau begitu di dalam sholat ada olahraga. Makanya ulama-ulama sufi sholatnya sampai ratusan. Jadi sambil apa di situ? Sambil olahraga. Iya, iya. Tapi sholat bukan olahraga. Jadi sholat di dalam sholat ada hikmahnya olahraga. Jadi di sholat itu ada olahraga, ada olah batin, olah ruh. Iya, sholat. Sholat tempat, sholat itu tempat kita tenang, Pak. Makanya kita kalau marah dalam hadis disuruh wudu, masih marah juga sholat dua rakaat. Melawan setan. Tenang. Bapak Ibu kalau umpama lagi ada masalah, sedih, sholat aja dua rakaat, adukan kepada Allah. Auqala li muslimin, atau dia berkata kepada orang Islam, ya ini, tanggung kita habis ini dikit lagi. Ana aduuka, saya musuh engkau. Wa aduu nabika, saya musuh nabi engkau. Kufur. Auli syarifin, atau dia ngomong kepada syarif, habib. Dia ngomong sama seorang habib. Ana aduuka, dia bilang begitu, saya musuh engkau. Ana musuh ente habib. Waduh. Ini bisa kufur nih. Sekarang kan banyak yang begini. Wa adu jadika, dan saya ini musuh kakek engkau. Muridanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kehendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nih. Jangan kita musuhin para habaib, jangan nih. Kufur nanti. Kita akui memang kita udah begini, kita bukan keturunan para habaib. Udah begini aja, udah. Mau ngapain kita? Mau jago-jagoan lebih jago dari ini ya? Tawaduknya kita, insya Allah akan meninggi, Allah akan tinggikan. Udah rendah aja. Beliau emang tempatnya, makomnya biarin. Aw yaqula shay'an, atau dia mengatakan sesuatu min nahwi hadzil alfazil bashi'ati shani'ati, atau dia mengatakan sesuatu daripada seumpama lafaz-lafaz ini albashi'ati, bashi'ati yang buruk, ya. Ya. Ashani'ati yang keji. Wa qad adda Syekh Ahmad bin Ajarin wa qad iyadun rahimahullahu taala fi kitabaihima al-i'lami wa syifa' asya'a katsiratan fa yambaghi tilau alaihima. Sungguh telah menghitung oleh Syekh Ahmad bin Hajar dan Qadhi Iyad rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya, Allah taala amin ya Allah,
dalam kitab keduanya Al-I'lam dengan Asyifa. Ada nama kitab Al-I'lam dan Asyifa. Ini kitab terkenal ya, yang kita kenal ya Asyifa nih, yang kita kenal. Asya'a kasiratan, akan sesuatu yang banyak. Fayam bagi maka siogianya it al-ittila'u alaihim, melihat kepada keduanya tentang ada banyak omongan-omongan, perkataan-perkataan ya, dan perbuatan dan niatan yang bisa menjadi kafir. Kata beliau, hendaknya lihat sana tuh. Fayam bagil ittila'u alaihim, maka siogianya melihat atas kitab, atas kedua kitab itu. Fa inna ma lam ya'rifus ma fa in lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi. Karena sesungguhnya orang yang belum, orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan jatuh ke dalam keburukan. Kayak kita Pak, kita enggak tahu, umpama kita ke belakang rumah kita, di belakang rumah kita ada sumur. Kita enggak tahu kalau di situ ada sumur, lalu kita sama anak-anak kita main di belakang, main lari-larian, dimungkinkan jatuh enggak ke dalam sumur? Dimungkinkan, karena kita enggak tahu. Ini pentingnya kita ngaji. Nah, dengan kita ngaji kita bisa tahu nih, ini beliau, saya yakin beliau ambil yang penting-penting aja nih. Wahasil aksari tilkal ibarati, dan hasil kebanyakan ini ibarat yarji'u kembali ila kepada anna kula akdin, bahwa setiap akad au fi'lin atau perbuatan au kaulin atau perkataan ya dulu ala isti'anatin au istighfafin billahi au kutubi au rusuli au malaikatihi au sya'irihi au ma'alimadini au ahkami au wa'idihi au wa'idihi kufrun au maksiatun. Setiap akad, setiap perbuatan, setiap perkataan yang menunjuki kepada menghinakan, meremehkan Allah, meremehkan, menginakan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para malaikat, syiar-syiar Allah, tanda-tanda agama Allah, hukum-hukum Allah, janji Allah, ancaman Allah, kalau semua itu bisa menghinakan, diniatin untuk menghinakan, meremehkan, merendahkan Allah dan sebagainya tadi, itu jatuhnya kufrun kafir au maksiatun atau maksiat. Nauzubillah. Falyahzanil insanu min dzalika jahdahu. Maka hendaklah yahzar, maka hendaklah ya takut, ya, berhati-hati seseorang daripada demikian itu, jahdahu ya, sebenar-benarnya sungguh-sungguh jauhin, jangan sampai jatuh ke dalamnya. Mudah-mudahan Allah pelihara mulut kita, Allah pelihara perbuatan kita, Allah pelihara hati kita dari sesuatu yang dapat menjadi kufur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Faslun yajibu 'ala man waqa'a.